بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tumateng sedayane para kiai, para alim, para ulama. Mugiyo para kiai sebagai panutan kita, para ulama sebagai penerang jiwa kita diberikan panjang umur sehat wal sehingga kulolan panjenengan semuanya bisa benar-benar mengikuti tauladan kita uswah kita yaitu Sayyidina Muhammad ingkang tansah kaula muliakan ugi kaula hormati dumateng Bapak Camat Banjar Bapak dan Ramil Bapak Kapolsek, Bapak AKP Hamim Amrullah dan segenap jajaran kepala yang ada di wilayah Banjar Niki, Bapak Kepala Desa Pak Inggi, Bapak Ahmad Anam, khususnya Dumateng Sohibul Bait Terspesial, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Banjar Bapak Haji Abdul Latif SPD Bapak bener ya bener Bora isi sekolah ke nindi toh nindi iki indi, SMA apa SMP SMA oh, kayak paut ini modelnya Allahumma sholli ala Muhammad yang saya hormati, yang saya muliakan kepada segenap Bapak Ibu Guru Dewan, termasuk segenap staf SMA Negeri Banjar, mudah-mudahan sekolah ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Guru diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan saya doakan segenap siswa-siswi SMA Negeri Banjar diberikan kesuksesan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Rabbal tak dongakno segenap siswa siswi SMA negeri Banjar tak dongakno diputus pacare kabeh Aau, oh. bongko tora gue saya sekolah dek pacar pacaran piring, lo musuhnya Allah Muhammad. Sing setuju gue serupa nelayan lek apel oh, heran aku. Allahumma sholli ala Muhammad terkhusus kepada Bapak Komandan Puslatpur Marinir Bapak Mayor Marinir Nanang Setiawan dan segenap anggota daripada Puslatpur Marinir dan jadwal Majelis Ariduan berikutnya di Simorjo tanggal 19 di Simorjo Desa Simorjo Kecamatan Aduh tenang, -tenang. Widang Tak pikir Simo ke ini aja? Ya, ya. Simo kapan Simo? Eh? Maka nih sesu, saya ngomasi Simo di, mai Simo. Penting gimparan nih sesu. Paham? Pagi lek sampai gak ngundang hari dua tak demo sampean. ngono loh? Setuju? Soto nih gue. Ojo ngomong aku loh ya. Lalu masalah alam Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, Kulo Suwun, Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Banjar, Bapak Haji Abdul Latif, SPD untuk memberikan sambutannya dan sem sembari kita mendengarkan sambutan beliau sing dodolan dimo di wes ayo wes lah dibagi lah dibagi wes ojo rame rame ojo ngisi ngisi ini toh wiki lo masya Muhammad kepada ayahanda orang tua kita semua Bapak Haji Abdul Latif S.Pd. Wedal Kawulo sumangga akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. yang kami hormati para kiai, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus, Habib Husin bin Hasim bin Toha Ba'akil, para pimpinan kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil Dan para Kepala desa Dan yang lainnya Dan hadirin Yang berbahagia Saya Dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Satu Kendeng Beserta karyawan Alhamdulillah okay. ya, Masya Allah Okay. SMA Negeri 1 Banjar. Ya. ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Rasanya rumah saya yang jauh di Genteng Banyuwangi ke sini ini 410 km itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Dengan kebahagiaan saya pada hari malam ini bisa sepanggung dengan Habib dengan jamaah hari Tuhan ini rasanya nggak bisa dikatakan sudah repot saya mengabatkan kalau boleh tadi rasanya itu saya malah merasa berada di wilayah Raudhoh rasanya ya Allah saya ini apa yang saya derita, rumah jauh ke sini ini sudah hilang semuanya. Alhamdulillah, karena cinta kita pada Rasulullah, kita bisa dipertemukan. Dan saya ini asli orang Banyuwangi, bukan pendatang, tapi asli Banyuwangi. Dan kakek saya dari ibu, kakek nenek saya dari ibu, itu asli orang Banyuwangi. Dan kalau dari Bapak masih ada turun Madura, ini di Sumeneb, dan orang Banyuwangi itu belum melaksanakan maulid kalau tidak ada telurnya. Kalau tidak ada telur hias, belum melaksanakan maulid. Ya, mengapa demikian? Nah ini ada sedikit, kalau berkenan ini saya sampaikan bahwa kenapa di Banyuwangi itu kalau ada maulid itu pasti ada telur hias itu ada pohon pisang berbuah telur ini tadi rasanya setelah mahalul kiam nanti dibagikan tampaknya sudah nggak sadar nggak sabar ini sudah banyak yang berebut Alhamdulillah tadi saya agak sedikit longsong yo ya, nanti tapi ya itulah keberkahan harus bisa ya, ini mengapa demikian. Orang Banyuwangi itu karena senang selamatan. Apa saja selamatan? Sudah acara apa selalu selamatan? Maka kalau di Banyuwangi itu enggak, enggak apa ya. Ada sedikit kegiatan, pasti ada selamatannya. Dan ketika Maulid Nabi, maka terciptalah bagaimana munculnya telur hias, telur dengan dihiasi bunga-bunga itu maksudnya adalah lambang kebahagiaan menyambut datangnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kok ditancapkan di pohon pisang? Karena filosofinya pohon pisang itu adalah pohon yang dipotong sebelum berbuah pasti akan tumbuh lagi. Dipotong seribu kali pun akan tetap tumbuh. Kalau sudah berbuah tanpa dipotong pun akan mati. Hendaklah kita seperti pohon pisang, jangan pernah mati sebelum kita memberikan manfaat atau buah kepada sesama. Kemudian telur. Telur ini sebenarnya ada tiga unsur ada kulit, ada putih, ada kuning. Ini satu kesatuan dan rasanya, maaf babe, ini kalau saya ke Bali, ke Bali itu mau beli makanan itu mau makan ragu-ragu, tapi kalau beli telur enggak ragu, pasti suci. Ini kalau beli daging nanti campur ini, tapi ketika telur godok ini pasti sudah aman. Nah tiga unsur ini yang dimasukkan adalah iman Islam. Ihsan harus ada dalam diri kita, jiwa kita, dan kalau ditancapkan dalam kehidupan, harus bisa membawa manfaat bagi kehidupan sesama manusia. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, dan saya rasanya itu apa ya. Penderitaan saya yang jauh dan istri saya yang jauh, saya dua bulan uh, maaf, dua minggu sekali baru pulang dan perjalanan saya itu 12 jam. Kalau jam satu berangkat, jam satu siang berangkat, jam satu malam sampai di sana. Ini yang yang saya bahagiakan ternyata obat saya bisa menyelangkan ini dan ini majelis ini bisa terselenggara acara ini karena anak kami yang baru dilantik OSIS ya sebagai ketua OSIS tiba-tiba datang Pak kemarin semancar bersolawat kurang sukses bagaimana kalau besok kita mengundang hari Tuhan ini batin saya langsung yes tapi tapi yang jadi kendala adalah saya menyusun program anggaran itu kalau sudah tertata maka tidak bisa dibongkar. Karena ini di luar program, karena semangatnya, Pak saya siap membayar 100 ribu, katanya begitu. Tapi namanya orang tua tetap enggak tega. Maka kami datangkan komite secara suruh presentasi dan dia menyampaikan, kemudian sudah sampai terjadi dan ini kalau suruh bayar LKS itu telatnya setengah mati sulit sampai satu semester kadang nariknya itu masih sulit tapi ketika mau melaksanakan hari depan ini satu minggu sudah dapat 13 juta ini luar biasa nih. terima kasih kepada wali murid ya Bapak Ibu yang telah menyumbang bahkan Pak ini mbak, mbak lebih boleh silakan ini karena semangatnya akhirnya Pak Bapak Ibu Guru pun juga malu kalau anak-anak mau masak Bapak Ibu nggak mau ya akhirnya semuanya terlibat dan semuanya saya ucapkan terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan rasanya kurang elok kalau saya banyak perhatian. Eh, sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang dalam saya menyambut atau kami menyambut atau yang sebagainya tempat maupun hidangan dan seterusnya mohon maaf itu sebenarnya tradisi telur itu memang memang dari Banyuwangi memang ingin kami samakan ingin perkenalkan supaya seandainya nanti saya dikembalikan ke asal saya ke Genteng ke Banyuwangi masih ada tinggalannya kalau ada maulid kalau bisa telur ini terus dikembangkan menjadi ya ini tadi saya katakan maaf pak sebetulnya mestinya pohonnya nggak boleh dipotong begitu harus ada pelepahnya ya kalau ini kalau dipotong ini pisang atau apa nih enggak kelihatan kalau ada pelepahnya itu besinya ada ya ini eh, sebagai satu harapan kita mudah-mudahan kami hanya berharap mudah-mudahan pejuang di SMA Negeri Bancar baik guru karyawan maupun komitenya ini mudah-mudahan dan termasuk anak-anak yang pernah sekolah belajar di SMA Negeri Bancar mudah-mudahan besok tergolong orang-orang yang dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya mohon maaf bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tik kepala suwelay orang Madura ya enggih pak orang Madura iya, kakeknya dari Madura bukan kesupen sederek kawulo al Ustadz Imam Fathur Rizak mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur sehat walafiah biar lanjut lagi iya. ikin dia tuh kau bagi-bagi sodron nih kan bagi mulai mau ray bagi-bagi heh mesti bagi di eh, jajan di tinta ini, ini bocah-bocah itu loh tuh yang ini iki gara-gara dua jamaah minel fukorok wal masakin ini iki yang ini ini iki kei gratisan bayan antar, kon tuku tanggalan kok beb tuku siji gratis lurus kaya pelain dah semua tambahan Allahumma sholli ala Muhammad lanjut malam mingguku bersama dirimu nah. Ku pandang engkau dari jauh Sungguh idah wajahmu Lanjut Lama salli ala Muhammad Wahai kekasihmu Ternyata engkau Berada di SMA Negeri Banjar dengan wajah Yang penuh memancar Lama salli ala Muhammad Ngono oh, Setuju Apa? Boh. Ndi, ayolah dibagi lah wis. Ndi mau sudrun mau. Eh? wis rosa wo, hitung percaya, percaya. Bontai piro, gampang tong guri to akhirat ngu, gampang. Wis rosa deh, woi, tang hitung bere, salah bagi no. Sudah, ndi. Ojo gelem bayar lo yo. Ojo gelem bayar, wis tak tak borong kabeh Ndi. Wis, wis dibagi. Ndi. Entek. Kalah cepet gue di, di, pangan becah-becah pojokan itu. Di entek bisa. Dibagi entek. Waduh. Gogon ini repot. Saya ngarep ini sih. Gon. Sudah. Mana? Gombal kok gogon ini. Yang ini ini. Dua kru kayak gogon yang ini Loh Mas Ali Muhammad tek kandhani kuwi sing ngarep dhisik sing teko dhisik iki keke diisik. Nanti tanggal 19 monggo Pak kanca-kanca nem kandhani kabeh Pak tak borong kabeh ngarep-ngarep iki jajan kabeh. 7 Loh Mas Ali Muhammad